delightful to my soul. Ibu, engkaulah insan terindah yang aku miliki. Terima kasih kerana melahirkan, membesar dan mendidik sehingga menjadi insan yang berguna. Assalamualaikum. Apa khabar penonton Setia Nona? Selamat Hari Ibu saya ucapkan kepada ibu saya yang tersayang dan kepada semua ibu di luar sana. Dan bersempena dengan hari yang cukup istimewa ini, Nona bersiaran dari Empire Gallery Damansara dengan pelbagai paparan menarik tentang kisah ibu dan anak dan kejayaan ibu serta pelbagai kejutan menarik untuk insan tersayang ini. Wanita dalam dunia kerjaya lelaki, biarpun comot, tetap cantik. Fashion ibu dan pasangan kembar. Kejutan untuk ibu tersayang. Memulakan siaran hujung minggu anda, Nona membawakan fashion khusus antara ibu dan anak kembar mereka. Dan dalam berfashion, ibulah yang paling suka menata rias anak-anak. Sama ada sedondon ataupun sebaliknya, yang pasti anak-anak menjadikan ibu sebagai idola mereka. Dan ada juga dalam kalangan anak-anak ini yang walaupun masih kecil tapi sudah tahu apa itu fashion. Gelagat comel dengan aksi keletah pasangan kembar ini cukup mencuit hati. Cahaya mata kepada personaliti TV Nurul Syahada Nurul Ain Muhammad Zain, Raja Nur Iman dan Raja Abdul Matin nampak begitu bersahaja apabila berhadapan kamera. Nurul Syahada berkongsi citarasa dalam berfashion untuk anak-anaknya. Okey, I punya fashion sense untuk anak-anak ni bagi I lebih kepada keselesaan diorang lah. Lagi satu sebab diorang twins, of course sometimes so I like to macam satu tone yang sama ataupun satu theme yang sama sebab it looks cute lah, comel kan. Dia love animal, suka binatang. Jadi I banyak macam beli motif binatang. And it's good for them juga. Maknanya fun learning lah. Dia belajar satu tapi dengan cara yang menyeronokkan. For me, mesti nampak fun. Lepas tu nampak macam ni, nampak chic. I mean, and then yang paling lagi satu, I suka diorang nampak macam pengembara sikit tau. I like them to look rugged, lasak macam tu. You know, mungkin sebab I punya background dulu, I banyak buat shooting majalah tiga last time. So, I like them to be always on the go. You know, macam ready to do, buat apa-apa. Nak baju tu nak terjun laut ke, nak terjun sungai ke, nak pergi masuk dalam hutan ke. Always ready. Tu macam tu lah. Just me. Kita punya berangan-angan lah. Okay. Ikon fashion Sezi Falak antara selebriti yang gemar menggayakan anak kembarnya Iman Lili dan Tiara Rose. Am I go there? Yeah. What are you doing in there? Hiding. Hiding, okay. Walaupun mereka pasangan kembar seiras, namun personaliti mereka cukup berbeza. Masing-masing punya karakter tersendiri. Bila dapat anak kembar ni, daripada mereka lahir lagi, saya memang pakaikan baju mereka lain-lain. So, banyak kali bila saya bawa orang keluar, ramai tanya, kenapa baju orang lain-lain? Kenapa tak samakan dia orang saja? So, saya katalah sebab mereka, dia individual. So, tak adalah saya buat identical sangat. Tapi at least kalau baju dia sama, color lain-lain. Tapi kalau baju dia macam tak sama, tak serupa sangat, saya buat color yang sama. So, something that's different tapi at the same time ada connection.
itu masa dia muda senanglah I nak stylekan dia orang kan. Bila dah masa 3 ke 4 tahun tiba they have their own mind. They're like, "Tak, I nak pakai ni, I nak pakai yang tu. I don't want this one, I want that one." I just, "Ya Allah." Nak pakai tutu skirt all the time. Biasa anak-anak perempuan kan, so they're very princessy. But at the same time, saya rasa mereka lihat cara saya berfashion juga. I think in the end, bukan, bagi saya bukannya saya nak bawa, kalau saya bawa mereka keluar, it's not about them looking so good. It's about them having their own ideas, apa yang nak pakai. So, saya nurture mereka daripada dari segi itu. It's not about looking good, it's about being confident with who you are. Piala Jemari Kreatif menjadi platform buat mereka yang mempunyai sentuhan majlis dalam dunia tata rias dan mencungkil bakat baru dalam bidang rekaan fashion. Niat Arma untuk mengadakan anugerah seperti ini because anugerah seperti anugerah Piala Jarum Berlian, anugerah Seri Endon, anugerah trofi Persona Pengantin because Arma lahir daripada anugerah-anugerah seperti ini, tapi anugerah-anugerah seperti ini dah tiada lagi. So Arma mengambil inisiatif sendiri untuk memberi ruang dan juga platform kepada para pereka dan juga jurusolek untuk mereka mengetengahkan bakat mereka. Turut menyerikan majlis adalah selebriti Zahidah Rafiq yang merupakan penaung dan merangkap juri pada malam anugerah tersebut. Tuah menjadi milik pereka baharu Raf Rafael dan penata rias Anis Aida yang mereka busana anggun bertemakan Puteri India. Semoga dengan kemenangan ini sedikit sebanyak memberi inspirasi dan mengangkat mereka yang berbakat dalam dunia tata rias dan rekaan fashion yang banyak menyumbang kepada perkembangan industri tanah air. Aajkal tere mere pyar ke charche har zaban par sabko malum hai aur sabko khabar ho gayi. Rumah Pengasih Warga Prihatin RPWP bukan sekadar pusat kebajikan, malah turut menjadi medan pertemuan jodoh dan kini 9 pasangan berjaya disatukan sebagai suami isteri. Dengan iringan doa restu daripada ibu bapa dan keluarga, mereka diraikan dalam majlis yang super sederhana namun meriah dengan kehadiran keluarga dan penduduk setempat. Inilah satu-satunya julung-julung kali event yang saya rasa terbesar yang pernah dianjurkan oleh RPWP, Rumah Pengasih Warga Prihatin, untuk meraihkan 9 pasangan pengantin. Hasrat kami adalah supaya kita ramai-ramai raikan pernikahan mereka agar mereka merasa mereka juga ada saudara, mereka juga dihargai. Perasaan saya bila digandingkan dengan 9 pengantin itu rasa macam something yang new lah, sesuatu yang baru lah, sebab kita kat sini macam hidup bermasyarakat, hidup macam keluarga. Keakraban tu rasa macam timbul lah akhirnya rasa kan. Terima kasih kepada semua bapa-bapa, ibu-ibu, khas kepada semua sekali jemaah Rumah Pengasih Warga Prihatin yang banyak berkongsi, banyak semuanya hasil daripada Rumah Pengasih Warga Prihatin itu sendirilah. Kalau daripada saya, saya cuma harapkan supaya suami saya mampu membimbing saya ke hujung yang bawa ke syurga dalam keluarga. Diharapkan tanggungjawab yang dipikul memberi kebahagiaan yang berkekalan. Terima kasih, best lah macam kalau orang datang dekat kita, motor dia rosak kan. Mesti kita baiki, orang pun senyum. So, saya suka tengok orang senyum. Main dengan sepanah, minyak hitam, apa semua. Seronok dapat belajar tentang kendaan. Bukan semualah perempuan yang boleh minat kerja-kerja mekanik. Ibu bapa masih lagi boleh mencorak identiti anak-anak, terutamanya dalam bidang kerjaya. Dan tak kiralah apa jua bidang yang diceburi, apa yang paling penting adalah cinta dan minat terhadap pekerjaan tersebut. Dan sebenarnya sokongan daripada ibu bapa dan keluarga boleh membantu anak-anak untuk menggapai cita-cita mereka. Kita dekati wanita-wanita ini yang menjadikan kerjaya dalam bidang kemahiran permotoran sebagai punca pendapatan. Walaupun terpaksa berdepan dengan kekotoran, tapi mereka tetap kelihatan cantik di mata kita. Comot tapi tetap cantik. Hebatnya wanita dalam bidang kerjaya lelaki. Spana, minyak hitam,
menjadi aksesori harian. Gadis Pomen. Aksesori kasar yang selalunya dimonopoli oleh lelaki menjadi permainan harian bagi Nur Hashimah Harun, gadis pemain motosikal yang berasal dari Rauh, Pahang. Pandangan sinis sesetengah pihak ketika dia nekat memilih kerjaya sebagai mekanik ini tidak sedikit pun mematahkan semangatnya. Saya minat daripada sejak kecil. Daripada kecil lah sebab ayah buka bengkel umur tahun 1996 saya lahir, ayah terus buka bengkel. Lepas tu daripada situ saya membesar dekat bengkel semua. Best lah macam kalau orang datang dekat kita, motor dia rosak kan. Mesti kita baiki, orang pun senyum. So saya suka lah tengok orang senyum, balik pun okey semua. Berbekalkan minat dan juga dorongan kedua ibu bapanya, Shima melanjutkan pelajaran di dalam bidang otomotif bagi memantapkan lagi kemahiran membaiki pelbagai jenis motosikal. Of course bangga sebab tak ramai orang ciburi, perempuan ciburi dalam bidang ni. Bagi saya benda ni kenalah ada macam sifat kita nak tahu benda tu apa rosak semua, macam mana nak baiki. Semua orang pakai motor kan, tak ada lah semua, tapi 99 daripada rakyat Malaysia ni semua pakai motor kan. Ada motor. So, time emergency, orang tak ada nak tolong, kita mesti lah kena buat sendiri kan. Pasti takkanlah kita nak harapkan orang nanti pergi kedai, orang cakap ni tak rosak, orang tukar juga. So, biar kita kena tahu lah sebab bagi saya lah, sebesar sedikit macam mana-mana perempuan yang libatkan diri dalam pemotoran, mesti kena tahu macam mana nak tukar, apa rosak. Minyak hitam, sepana, palam pencucuk dan karburator sudah tidak asing lagi. Tidak pernah sekali merasa menyesal dengan pilihan kerjayanya, Shima sentiasa berfikiran positif dan memberinya kepuasan jika dapat membantu orang ramai. Usai kerja di bengkel, tanggungjawab sebagai anak tetap menjadi keutamaan. Pada mulanya susah juga dia orang nak terima sebabnya perempuan. Jarang sekali perempuan baiki motor. Tapi lama kelamaan bila tengok hasil kerja dia, cara dia buat kerja, cara dia melayan customer dia, dia orang boleh terimalah. Saya bangga ada anak yang macam ni. Walaupun saya tidak dikurniakan anak lelaki, dua-dua anak perempuan saya membanggakan saya. Pengorbanan yang kau lakukan untuk dewasakan ku hanya bisa ditanggung hati. Meskipun ramai yang kurang yakin dengan kemampuan Nur Haslinda Majid, namun dia membuktikan kebolehannya setanding lelaki. Walaupun tidak ramai golongan wanita yang memberanikan diri dengan kerja-kerja di bengkel kereta, bagi Linda kerjaya itu sudah sebati dengan dirinya. Berminatlah dengan kerja mekanik ni. Main dengan sepana, minyak hitam, apa semua. Seronok dapat belajar tentang kenderaan. Bukan semualah perempuan yang boleh yang minat kerja mekanik. Tidak pernah mengendahkan kata-kata sindiran yang dilontarkan kepadanya, dia sering berpendapat wanita juga mampu menggalas tugas yang dimonopoli oleh golongan lelaki. Setiap cabaran digalas dengan jati diri yang tinggi. Cabaran mula-mula tu orang pandang pelik. Pandang pelik sebab tiba-tiba perempuan ada buka tayar, tukar minyak hitam. Tapi bila dah lama-lama kira okeylah. Orang pun dah kenal apa semua. Dan jiran mula-mula diorang agak terkejut juga lah. Sebab tiba-tiba perempuan kan. Tapi bila dah lama-lama, dah lama kerja, diorang kira okeylah. Diorang pun kadang rosak kereta pun minta tolong saya juga.
bukan sahaja mahir dalam memperbaiki kereta, dia juga mampu untuk memperbaiki kerosakan pada kenderaan berat. Zaman sekarang susah kot nak dapat kerja. Yang ada CJ pun kadang-kadang duduk kat rumah lagi. Sebab saya pun pelajaran tak tinggi. Setakat SPM je, setakat lulus je, boleh pergi mana sangat. Tu yang kita tak payah nak milih kerja. Dapat peluang, cuburi je. Pada mulanya, kami tak mahu menerima pekerja wanita kerana bimbang pekerjaan yang lasak akan membahayakan dan itu adalah kerja lelaki. Tapi beliau bersungguh-sungguh minta kerja dan kami beri peluang. Saya sangat bangga ada pekerja wanita yang cekal. Meskipun nampak kasar dalam pekerjaan, namun jauh di sudut hatinya, semua itu dilakukan demi meneruskan kelangsungan hidup dan mencari wang perbelanjaan untuk rawatan ibunya yang menghidapi penyakit angin ahma. Mak dia sokong 100% lah. Anak dia masuk dalam bidang ni, tak ada masalah pun. Bagi saya, beliau wanita yang cekal sebab ingin bantu keluarga yang mempunyai ibu yang sedang sakit tanpa mengharapkan pertolongan orang lain. Syukur ada pekerja yang seperti ini. Kau bagaikan oh permataku, kau pun juara ratu. Kalau ada siapa yang berkebolehan, cuburilah bidang. Tak kisahlah apa-apa pun. Sekarang kerja pun tak boleh nak milih sangat. Harapan ingin berjaya lah satu hari nanti. Mana tahu boleh buka mekanik sendiri ke. Biarpun bertubuh kecil, semangat dan cintanya kepada kerjaya mekanik tidak pernah padam. Nur Zulaika Nur Hassani adalah pelajar tahun 2 di sebuah universiti tempatan dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan mengambil peluang bekerja sambilan. Apa yang saya belajar, mostly ialah bukan praktikal lah, maknanya teori. Jadi bila lecturer akan explain sikit-sikit pasal, mostly pasal kereta. Jadi bila saya bila cakap saya teori, saya tak nampak benda tu. Jadi bila saya datang sini, saya tengok benda tu, saya nampak benda tu sebenarnya fungsi dia macam mana. Kalau saya tengok setakat macam YouTube animation je, jadi macam saya tak nampak dan saya tak boleh buat benda tu. Jadi kalau saya saya buat hands on, saya tengok benda tu, saya nampak dia berfungsi macam mana saya nak repair, so saya rasa benda tu macam seronoklah. Zulaika tidak berasa kekok berada di dalam kelompok pekerjaan lelaki. Sifat ingin tahu dan kesungguhannya untuk mendalami ilmu memperbaiki kereta mewah ini membuatkan Zulaika teruja setiap kali dapat memperbaiki sesebuah kereta mewah. Tangan kotor dengan minyak hitam semua kan, tapi kita kena jaga safety je lah. Sebab saya rasa itu satu kelebihan. Kelebihan saya nak bagi tahu yang perempuan ni dia bukan cuma boleh masak atau boleh buat benda-benda perempuan lah. Maknanya nak tunjuk yang perempuan ni dia sebenarnya tahu bidang lelaki. Dia tahu dia boleh buat tu, dia boleh buat ni. Pada mulanya memang saya rasa macam tercabarlah sebab mungkin saya kecil kot. Mungkin dia orang ingat saya tak boleh angkat benda berat ke, tak boleh buat benda ni, tak boleh buat ni. Tapi saya macam saya rasa saya nak dan saya akan buat juga. Anak bongsu daripada dua beradik ini amat mementingkan restu keluarga dalam melakukan sesuatu perkara. Doa ibu bapa sentiasa menjamin seseorang itu untuk memperolehi kejayaan. Harapan saya,
saya nak belajar lebih mendalam lagi dalam ilmu bidang ni, dalam ilmu ni, dan saya insya-Allah kalau boleh saya nak buat bengkel sendirilah. Susah sikitlah untuk mak-mak zaman sekarang nak betul-betul commit buat baby food sendiri. Lagi banyak ingredient supaya dia boleh explore. Baru sangat. Memang itu rasa nak meleleh. Jangan sedih sangat. Mak dah penat, kesian mak. Bertemakan warna-warna Ramadan, Hotel Merit Putrajaya pada tahun ini menawarkan sajian berbuka puasa berkonsepkan gerai. Tema ni berkonsepkan untuk nampak bagi colourful. Warna-warna bermaksud untuk menceriakan suasana Ramadan. Kuih-kuih Melayu, kita ada mutabak, giant roti john dan kita banyak pada durian, konsep durian. Kita pelbagaikan dengan roti jala, exotic roti. Keenakan setiap sajian hidangan pasti membuka selera dan menepati cita rasa. Pengunjung datang suka makanan yang ala-ala kampung. Seperti mana yang kita buat pun, daging gulai kawah, menu-menu seperti pucuk manis, masak lemak, kobeh masak lemak putih. Menyuntik elemen eksklusif di dalam helaian hijab premium, Aryani telah memperkenalkan koleksi Aryani Lux bagi pelanggan yang menggemarkan koleksi edisi terhad. Galeri Aryani lebih menumpukan kepada tudung-tudung berskala besar, manakala Aryani Lux ni pula kita mensasarkan kepada penggemar edisi terhad dan juga tudung-tudung yang lebih premium, eksklusif. Kami melancarkan koleksi pertama, kami panggil koleksi pra-Ramadan, boleh digayakan pada hari raya. Diperbagaikan dengan gaya potongan selendang, tudung square polos dan bercorak, pemilihan fabrik yang bermutu tinggi dapat memberi keselesaan tatkala dipakai. Aryani Lux menampilkan koleksi, desain dan juga perincian Manik Swarovski yang sangat-sangat istimewa, yang sangat cantik dan ianya terhad. So siapa yang nak eksklusif, inilah dia Aryani Lux. Koleksi ni adalah untuk wanita-wanita yang you know, suka sophistication, classy, kemewahan pada fabrik dan mengikut trend semasa. Kejayaan demi kejayaan mampu dikecapi wanita sekiranya sentiasa berusaha dan tidak pernah menyerah kalah. Walaupun terpaksa menggalas pelbagai tugas, namun berkat kesungguhan dan keinginan untuk berjaya boleh menjadikan wanita sebagai contoh dan inspirasi dalam menyumbang kepada kejayaan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah keluarga, masyarakat dan juga negara. Kegigihan wanita untuk memastikan wanita setanding dengan lelaki memang tidak dapat disangka lagi. Siapa pula gerangan wanita inspirasi minggu ini? Kita dekati. Memperkenalkan makanan yang sihat buat si kecil bukanlah perkara mudah. Penelitian tentang zat makanan dan kebersihan menjadi keutamaan. Bagi Nur Ashikin Abdul Wahid dan Nur Liana Syari, memenuhi selera permata hati memberi satu kepuasan biarpun cara penyediaannya merumitkan. Sebenarnya buat baby food ni macam leceh sebab memang nak prepare baby food ni kadang-kadang memang starting tu untuk yang 6 bulan awal-awal starting solid tu memang senang sebab memang guna single ingredient je. Tapi dah bila dah macam makin lama tu nanti kan kita nak kena put lagi banyak ingredient supaya dia boleh explore. So bagi kita orang macam tu lah yang macam susah sikit lah untuk mak-mak zaman sekarang nak betul-betul commit buat baby food sendiri. Meskipun sudah 2 tahun aktif dalam perniagaan makanan bayi, ilmu pengetahuan dalam bidang ini perlu dipelajari daripada masa ke semasa bagi memastikan makanan yang dihasilkan mencapai kualiti dan berkhasiat tinggi. Dari segi pemilihan ingredients, kami banyak study research on based on buku-buku masakan yang makanan baby. Dari situ memang kita boleh tahulah macam untuk umur baby umur ni apa yang dia orang perlukan untuk and then the next stage punya pula apa macam range kita orang
Yang untuk paling besar memang 1 year old above, yang tu memang dah ada pasta and everything, nasi, rice semua. Macam makanan orang besar, cuma tak ada salt. No salt, no sugar, no preservative semua lah. Memang natural. Menguruskan perniagaan bersama di bawah label Baby Tummy, mereka kini berjaya menempatkan produk ini di beberapa rangkaian kedai bayi terkenal di sekitar Kuala Lumpur. Mudah, cepat dan berkhasiat, itu menjadi prinsip mereka dalam memenuhi citarasa ibu moden masa kini. Kita ada empat types of menu. First stage tu untuk daripada 6 bulan lah. And then yang second stage tu 6 hingga 9 bulan. And then third stage 9 hingga 12 bulan. And then yang fourth stage tu 1 hingga 1 year old and above. Makanan Baby Tummy kita akan produce setiap hari. Kalau macam satu jenis menu tu kita akan dapat let's say dalam 40 bottles macam tu. Tapi kita satu hari tu kita akan buat few menus lah. Biarpun mengambil masa yang agak lama bagi proses penyediaan, mereka yakin produk homemade seperti ini boleh diperluaskan lagi pada masa akan datang. Bagi saya, baby food industry dekat Malaysia ni ada potensi untuk berkembang even walaupun kita start daripada small business. So, insyaAllah kita akan membantu parents lah untuk provide healthy option untuk anak-anak mereka. Biasanya dalam segmen Nak Cantik, kami memaparkan rawatan dan teknologi kecantikan untuk membantu menaikkan lagi siri wajah. Dan sesetengah wanita bila dah berkahwin dan bergelar isteri dan ibu, kadang-kadang tu malas nak bersiap. Tapi nama pun wanita, keinginan untuk kelihatan nak cantik tu tetap ada dalam diri. Kru Nona sempat membawa seorang ibu untuk melakukan makeover, kejutan daripada anak tersayang untuk memastikan ibunya tidak ketinggalan untuk cantik bergaya. Dia cakap, Mak, Yah nak book Mak untuk buat appointment dengan Mak on Monday. Itulah mula-mula dia tak bagi tahu nak bawa ke mana. Hai. Hai. Mak, ni lah tempat yang nak bawa Mak. Kita pergi spa. Thank you. Love you. Sebab Mak dah lama gila tak pergi dengan Mak kan? Mak tak pergi. Mak asyik duduk rumah buat kerja je. Dah lama sangat Mak tak rehat. Terharu sangat. Air mata tu rasa nak meleleh. Jangan sedih sangat. Mak dah penat, kesian Mak. Mak, she's a strong woman. I know that. She is very strong and independent. She followed me. Dia takkan minta tolong orang. Kalau dia boleh buat benda, Mak memang buat sendiri. Dia bukanlah jenis orang yang harapkan orang. Dia memang buat benda sendiri. So, kita kena bagi dia special sikit. Amirah ni kan daripada kecil, she has her mind on for her own lah. Dia akan buat apa yang dia suka. Dia tak kisahlah apa orang nak cakap ke apa. Kalau dia tak dapat sesuatu, she's a crying baby lah masa kecil-kecil tu. Ya Allah. I am still. Tapi sekarang ni a lot better. But she needs the family lah. Dia ni memang very close. Apa-apa pun Mak dan Abah dulu. Treatment ini adalah kombinasi urutan fitness refresh selama 60 minit dan ikuti dengan bamboo powder scrub selama 30 minit. Ada empat ingredient penting bagi scrub tu ialah Nepalese tea, shea butter, apricot oil dan juga bamboo powder. Apabila kita membuat scrub tu, mana dia akan mengekalkan kelembapan kepada kulit dan selepas itu dia akan nampak kulit kita akan lebih radiant. Untuk fitness refresh, produk ini adalah menggunakan balm, tidak menggunakan minyak. Bezanya ialah balm senang melekat di kulit dan tidak melekit. Jadi segala essential oil yang ada di dalam balm tu akan senang meresap melalui pori-pori kulit. Bestnya, I feel like I'm in heaven. Best, badan rasa ringan. Rasa macam Allah, rejuh sangatlah. Kita makeup artis, selalunya kita makeup bright makeup kan. Tapi hari ni kita nak buat makeup untuk Mak Kipa.
Macam pengantin hari ni. Jom, kita start. My children semuanya is my life. Nombor satu, have their own character. Dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima, I have five kids. Four daughters and one son. Semua have their own character. But all of them are very special. Tak kira lah macam mana, kadang rasa nak marah juga. Marah-marah mak ni, marah sayang. Ingat, mak ni bukan setakat mak saja. Kawan baik and my best friends are my children. Your Mother's Day, Mak. You've been there for me through all, through thick and thin, humps and bumps. Thank you so much for everything. Bersempena dengan Hari Ibu, saya nak bawa Mama exercise. Salsation. Mama, cepatlah. Siap. Semua pakai baju. Semua macam pakai baju biru, macam jeans semua. Ay, kenapa kita pakai tim sama ni kan? Cak, hai semua. Assalamualaikum. Anda mesti terkejut sebab saya ada dalam Nona kan hari ini. Okey, sebenarnya saya nak bawa Mama bersempena dengan Hari Ibu. Saya nak bawa Mama exercise. Nah, exercise ni dipanggil Salsation. So, nak tahu Salsation ni macam mana? Ikut Paris. Hari ini kita akan buat senaman Salsation. So, enjoy! We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. Salsation ni adalah satu jenis senaman tarian yang diinovasikan daripada fitness functional training protocol dan also body movement. Let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Dia sebenarnya yang bagusnya bila kita exercise buat satu aktiviti ada muzik, dia lebih fun. So tak ada kalau kat rumah kita stress nak buat kerja semua kan, jadi ada muzik. So dia sambil-sambil kita menghiburkan hati dan sambil-sambil tu kita boleh untuk kesihatan badan kita. Jadi kita sendiri yang tentukan kita nak buat apa. Okey, kalau boleh spend hari Ahad tu memang pagi kita nak buat kerja semua kerja, tapi ambillah masa sikit. Kalau tak, pagi-pagi kita settlekan semua kerja, petang tu bawa anak pergi beriadah. Dekat situ interaksi kita bersama anak mungkin akan lebih bagus. Salsation ni tak semestinya perempuan je kena join. Lelaki pun boleh join juga. Sebab benda ni actually bukan menari saja. Dia juga ada cardio dia dan juga dia punya ada move dia lah untuk keluarkan peluh. So benda ni memang bagus. Dalam masa yang sama, benda tu juga dapat mengeratkan silaturahim antara family. Sekurang-kurangnya bersenam seminggu sekali atau seminggu dua kali untuk kesihatan sendiri, dan sekiranya anda happy dengan pergerakan ataupun tarian ataupun senaman yang anda lakukan, teruskan. As long as you do what you love and you love what you do. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu dan hargailah ibu anda sementara dia masih ada. Di sini saya, Alis Dawati, ingin ucapkan Hari Ibu kepada ibu kandung saya, Haji Arisda, dan juga ibu mertua saya, Puan Siti Aminah. Semoga sentiasa diberi kesihatan yang baik dan sentiasa murahkan rezeki. Kali ini istimewa untuk ibu. Ada kejutan untuk meraikan insan yang banyak berkorban dan sentiasa memberikan galakan kepada anak-anak dalam apa jua yang dilakukan. Dan biasanya kejutan seperti ini dilakukan oleh anak perempuan. Tapi sebenarnya anak lelaki dalam diam ada pelbagai perancangan untuk meraikan insan tersayang ini. Kita saksikan apakah kejutan yang dilakukan oleh lima beradik lelaki ini. Pakai, tak boleh.
Cina. Rangit. Oi, Kita buat surprise kat dia. Kan? Selalu birthday lah, macam selalu tu buat birthday pun tak ada pergi kat tempat mana-mana nak pergi. Tempat yang istimewa untuk dia lah. Last week kita dah jumpa adik-beradik lah. Tanya nak buat surprise tak. So budak-budak semua on. Kan? So dia kata, Mama cepatlah, siap. Okeylah. Okay. Lepas tu tengok, dorang semua pakai baju, semua macam pakai baju biru macam jeans semua. Kenapa kita pakai team sama ni kan? So dia ambil lah tutup mata tu, dia tutup mata. Dari banting lagi, dia nak bawa pergi sini, nak suruh tutup mata. Jauh tu. Memang tak expect langsung. Masa sampai memang tak expect lah, terkejut. Speechless terus. tak adalah. Tak ada rasa gayat, tak ada rasa apa. Tapi rasa macam seronok lah, macam adventure gitu. Masa naik tu, tengok mula-mula anak-anak semua, diorang ni dah kena kan mama dia kan. So yang seorang tu, Mama Syuri Afian, memang dia gayat terus. Terus dia macam keras terus. Ke atas pun bergerak tak, berpusing tidak, berpusing. Dia stay aje kat situ. Pada malam ni, kita ada menu istimewa dari Tiffany Catering. First course, kita ada garden salad dengan balsamic vinaigrette dan juga chicken and bits. Untuk course kedua, kita ada pilihan antara ikan atau ayam dan juga daging. Kita ada chili beef dan kani, served dengan herb rice dan juga pico de gallo. Peruvian chicken with roasted pumpkin dan juga tahini sauce, paita onion and bell peppers, tangy green sauce. Ucapkan selamat hari ibu kepada mama saya. Okey. Dengan adik-beradik saya semua dah berjaya lah untuk mencairkan dia. Okey, bye. Bye. Ada pelbagai pilihan perabot di sini. Setiap daripadanya mempunyai kualiti dan rekaan yang berbeza. Bolehlah dijadikan hadiah untuk ibu tersayang. Dan selama sejam kita bersiaran, Yana yakin penonton Setia Nona mendapat pelbagai informasi yang berguna. Dan bagi anda yang belum sempat meraikan ibu tersayang, masih lagi ada waktu untuk kita luangkan masa bersama. Buat yang tinggal jauh dengan ibu, pastikan anda membuat panggilan telefon, bertanya khabar atau berkongsi cerita, kerana di usia lanjut ibu bapa, apa yang mereka mahukan hanyalah perhatian daripada anak-anak. Terima kasih diucapkan kepada penaja lokasi dan seperti biasa, kalau anda ada sebarang cadangan ataupun komen yang ingin diberikan, sila tinggalkannya di laman Facebook dan Instagram kami, Nona TV3. Salam sayang dari saya dan sekali lagi, selamat menyambut Hari Ibu. Sehingga berjumpa lagi, saya Uyaina. Assalamualaikum, bye-bye.
sekuntum mawar putih sebagai lambang kesucian cintaku.